ciri-ciri orang munafik adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan kita berlindung dari Allah, kepada Allah, dari sifat-sifat ahli nifak, dari orang-orang yang ahli munafik, karena ciri-ciri mereka adalah tidak berzikir kecuali dengan zikir yang sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit saja masuk dalam golongan orang-orang munafik, apalagi orang yang tidak berzikir sama sekali, wa iyadu billah. Oleh karena itu, apabila kita tidak bisa melaksanakan wiritan dalam kesemua waktu kita, maka jangan pernah meninggalkan dua waktu yang mulia yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua waktu yang mulia ini adalah setelah salat subuh sampai isyraq dan ketika salat maghrib sampai menjelang isya. Makmurkan kedua waktu ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa orang yang memakmurkan dua waktu ini untuk beribadah, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia ditulis sebagai orang-orang yang ahli wirid dan memakmurkan waktunya dengan wiritan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia hanya memakmurkan dua waktu yang mulia ini.